What up guys, balik lagi sama gue. Dan hari ini gue bakal review skin Amon, kakaknya Gusien terbaru. Dan kalian lihat gue udah balik lagi di rumah dan siap untuk produktif lagi ya. Karena udah lama nih lumayan gak balik ke rumah gue. Berarti total 10 hari sih berarti di negeri singa ya. Oke, widih, ini skin elite. Tapi kelihatannya tuh kayak skin Lightborn anjir. Ini Lightborn versi murah guys, sumpah. Ini kita pakai kupon dulu, kupon lah, wajib pakai kupon lah bro. Langsung sikat. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Jika kamu keren tidak juga ya. Bukan keduanya. Wah, ini warnanya kalau kalian ingat itu kayak mirip banget Zas yang epic, yang kolektor juga, bukan kolektor tapi epic limited. Nah, ini warnanya mirip-mirip sih, kayak merah-merah, kuning, putih, campuran. Ini kalau dari tampilannya keren banget anjir. Sumpah untuk skin elite sih bagus banget sih. Malah wah keren. Amon ini soalnya kan masih enggak ada skin sama sekali kan, cuma ada skin normal doang. Jadi ada skin elite ini jadi bener-bener keren banget. Ya udah kita langsung gas aja. Kita cobain solo. Let's go. Seperti biasa buat kalian semua yang mau top up langsung aja di MP Shop. Linknya ada gue taruh di pin comment atau di description di bawah. Gampang banget guys, kalian bisa top up berbagai macam game di sini. Langsung pilih aja. Nih kalau Mobile Legends ya klik, terus kalian isi ID, terus isi server, dan kalian pilih tinggal diamondnya mau yang mana. Jadi gampang banget, cepet pembayarannya juga. Jangan lupa itu harus sesuai dengan yang kalian mau ya. E-wallet juga udah lengkap banget dan udah pasti terpercaya. Ini punya gue sendiri bro. Jadi langsung aja top up diamond. Mau banyak, mau dikit, mau apa, gimana pun, pokoknya mau game apapun, langsung di MP Shop, klik link di bawah. Kita lanjut ke videonya, let's go. Oke, kita bentar lagi bakal masuk ke dalam in-game. Wih, ganteng banget lah. Meninggalkan permainan anjir. Di AFK tuh gimana tuh? Aduh. Kalian lihat guys. Bajunya itu gue bener-bener suka banget ya. Jadi kayak makin gagah, pemberani, tampan gitu loh. Kita lihat skill satunya. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianatan. Wah, gedebukannya. Sumpah, ini elite harganya diskon 50%. Apalagi beli di MPSM sih. Wah, jadi keren banget guys. Ini apalagi min sitar. Ini karena gue masih di legend. Hero-nya goblok-goblok gak jelas semua ya. Aduh, parah abis gue AFK boy. Oke. Sama untungnya sekarang, Amon ini jadi lumayan kepake lagi lah. Karena kan udah... Aduh, flicker ya. Se. Mau ngapain lain slot? Nice, udah sekarat semua. Jadi kepake lagi karena sekarang si sawi-sawi ini udah gak terlalu gimana guys. Jadi aman lah. Mati sini. Nice. Ini lagi nih. Gak ada skill dia. Gak ada skill kan lu kan? Iya, double kill bos. Easy banget kalau kayak gini mainnya guys. Kita langsung bikin Genius. Oh seneng banget sih. Semenjak sawi udah di nerf itu. Sekarang kan udah gak terlalu. Bukan gak terlalu ya. Dikit banget pakai emblem sawi. Dan jungler-jungler tank pun udah gak ada lagi. Jadi enak lah. Paramisnya bener-bener AFK dong. Gak lucu ini kalau tiba-tiba. Apa namanya? Turen yang 3 menit tuh. Skill 2-nya. Skill 2 nya biasa, cuma efek dia pas ngambil skill 2 nya itu yang cakep banget sih. Dari perbuatan jahat, lahir kebaikan. Bentuk. Aduh, bisa mati sih ini harusnya. Nah, itu. Pokoknya kalau kalian banyak pasifnya guys, Amon gas aja langsung, sikat. Gak usah pikir panjang lagi ya, sikat aja langsung. Oke, ini kita ambil blue boop dulu, blue boop. Wah ini beneran AFK sih para miss ini. Gak balik lagi loh dia loh. Oke. Harusnya bisa lagi nih. Sikat. Tentu kalahin. Aduh terlalu jauh. Udah kita farming lagi guys. Lagi main 3 nih. Aduh bener kan Luren goblok. Eh Faramis ini habis waktu gua aja bangke mah. Lihat tuh padahal gua udah keren banget. Udah kita lanjut ke game selanjutnya ya. Oke kita lanjut ke next game. Aduh kalian lihat musuhnya anjir. Alu TikTok paling noob gue.
enak banget lah kalau main di Legend Epic tuh emang lawannya Lely, lawan Alucrot. Cuma nggak tahu ya, gue tidak mau meremehkan dulu nih guys, karena berbahaya nih biasanya kayak alu-alu TikTok nih suka tiba-tiba mengamuk. Ini tim gue sih dari hero-heronya. Ini AFK mulu loh. Oh gerak-gerak-gerak, kirain AFK lagi ya, anjir. Oke, kita ngebuff dulu aja. Ngebuff dulu santai. Keren banget sih. Kalau main hero, udah pergi lah kayak ngapain sih lu? Kalau main hero dan skinnya keren tuh banget coy. Nah, ada. Aduh, terpaksa gua. Ini ngakin aja nih, si anjing. Hah, lu Tatsumaki. Hah, R7. Buru dia. Peksana skillnya yang bener dong, Peksana. Astaga, Peksana. Nah, kau mampus kau. Wah, ini kita udah gak keburu sih guys kalau mau ngambil itu ya. Alucrot lumayan butuh soalnya. Kita langsung ini aja, kita langsung merah. Aku melihat langsung merah dulu. Ini karena musuhnya banyak CC, ada Guinevere, ada Cho. Gue pakai sepatunya yang anti resist aja lah biar lebih aman kita ya. Oke, saya dapat Akai. Udahlah, gue sendiri aja. Ngapain sih? Ini akhirnya bot apa ya? Berjubah aku bangsawan Pexu. Bermantel. Nah, gas. Oke. Leslie-nya udah. Cepat, nice. Cowoknya sikit. Cowoknya udah gak ada flicker tuh. Darah bangsawan pun nah, tidak akan membunuh. Tempel terus bro. Mati dia. Nice, widih. Peksana gue nih. Boleh-boleh nih bro. Oke, kita langsung tempel aja guys. Waduh. Alucrot kita. Ruby kita mati bro. Sini. Peksana. Bantu gue lah Peksana. Lah, malah balik dia. Yaudah lah, kita adu rating aja. Aduh, gak bisa sih ini. Waduh. Balik. Bahaya. Mereka ngumpul ramean loh. Ah, buff gua. Wah, kita ngebuff dulu aja. Nice, Akai. Mereka nempel, guys. Ruby-nya malah asik sendiri dia. Tuh kan, ini kan yang gua bilang. Alu TikTok ini gak bisa diremehkan, anjir. Kita mengamuk loh. Wah. Nah, ini biar kita kaya ya. Kita harus sering-sering makan Lelinya sih, guys. Lelinya harus dimakan ya. Aduh, Akai ultinya malah gua enggak bisa ngehit Leslie-nya jadi. Wah, kampret. Ini yang gua bilang kalau Akai tuh bisa jadi bumerang bagi tim. Gua solo aja lah, capek banget sih gua. Iya loh, makan dah kan. Ai mah kebuang retri gue jadi. Gak ada ulti lagi dia. Ketuh, Rudy. Di dalam pertarungan, darah bangsawan pun bahaya nih guys. Kehidupan kedua. Soalnya, mati tuh. Nice. Siapa yang dapet kill? Gue dapet kill. Oke. Mati gak sih ya? Doang stack gue sih. Hai. Coba kita farming lagi. Oke, ini bisa. Bunuh sih harus ini. Sikit yuk. Nice. Mantap. Ini kayaknya kalau main Amun nih mirip-mirip itemnya sama Julian guys. Jadi abis Genius itu langsung bikin buku kalau gua ya. Bulu maksud gua, otak gua kemana? Waduh, perang gini adalah kita push atas dulu karena kita masih butuh yang namanya item. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianatan. 7 detik. Sini. Udah lumayan pedes sih. Au! Mati dia. Makan tuh gila. Ini ammo nih enak lagi sekarang ya, karena udah nggak terlalu banyak yang main hero tank gitu coy. Jadi bisa sekali bersih langsung hilang. Boleh sih jadi opsi kalian untuk ngerank lagi tuh. Nah, loncat dia. Mati dong. Nice, cakep. Sama ini kan karena gue udah balik ke rumah lagi, gue bakal start live lagi guys ya. Jadi kalian pantengin aja Instagram story gue untuk tahu jadwal kapan gue live gitu. Hehe, Alu ngapain lu Alu? Aduh nih, musuh gak jelas tuh. Sabar, bantu lu.
kita bawa merah dulu aja lah. Wow. Perang lagi nih kayaknya nih. Sabar. Cari momen. Kita udah gak ada tank soalnya guys. Udah gak ada Akai, bahaya. Nice. Makan lu. Gila, macam-macam dia. Bawa ada siapa enggak? Dengar siapa? Oh, ada Alucrot. Hai Alucrot. Nanti teman. Triple kill. Minnya gua. Yes. Gila. Aduh, Leslie Alucrot. Ngapain sih kalian tuh? Ai. Jadi kita langsung bikin Calamity aja karena masih butuh true damage ya untuk Amon ya. Biar sekali combo tuh kita nge-trot guys. Waduh, ini gua kita udah menang tapi kagak ada mau objektif anjir. Enggak bisa nih, enggak bisa. Kita lepas aja lah, coba ya. Coba peruntungan. Dari perbuatan jahat. Gak bisa sih tapi kalau di depan dia guys. Hit! Ah, hoki banget. Oke. Ampun dah Akai dari tadi dorongnya malah nyelamatin musuh mulu loh. Gak dapet lagi tapi kita itunya siapa namanya turtle-nya. Gak apa-apa. Kita cari kill lagi guys. Mana Leslie? Ya Leslie sini! Kena! Sibin! Aih! Ya ampun ultinya malah kekumpang ah! Goblok! Soalnya Leslie skill 1 jadi gak bisa ditargetin cok. Waduh. Itu temen kita udah perang aja. Samperin. Bantu. Kaper. Mati sih dia. Nice. Ayy, gak bisa. Nah, maju lagi dia guys. Nice. Wah, udah sakit banget ini kalau kita kayak gini ya. Kita ambilin dulu merahnya lumayan. Keluarga yang biar si Alutik itu gak ada buff merah dia. Tapi kalau late game sih kayaknya bahaya banget nih musuhnya. Ada Leslie, ada Cecil, kayaknya lumayan bahaya. Kita harus main aman ya. Oke guys, ini item gue sisa satu lagi. Kita bikin ini aja deh. Nah ini, apa sih namanya? Shadow Twin Blade. Nice. Legendary bro. Langsung Lord yuk. Lord. Kita tidak boleh meremehkan ya. Terhadap. Karena gue gak tahu tim gue nih apa namanya bisa nge-troll atau enggak nanti pas udah late game. Bahaya tuh kalau main solo. Kita gak pernah tahu kalau solo rank. Mau gue save it 5 kali juga masih bisa kalah nih. Nah ini biasanya ya, kalau orang solo udah tahu ngelor tuh mereka masih mau maju. Makan. Bisa save it gak nih? Tolong! Wah, nice banget. Triple kill. CP. Ya, abis guys. Dalam perlu. Wah, tadi gua enggak tahu tadi siapa ya yang camper gue. Efek sana atau Akai ya kayaknya. Efek sana ya sih. Pakai si golemnya. Ini stack gua 6. Kurang. Kalau 6 kurang. Kalau misalnya udah kayak belasan gitu harusnya saya skill ini sekali kumbu mati dia. Ai, udah lumayan sakit nih Cecil-nya. Aduh, Cecil kayak gini nih bikin game lama anjir. Wah, malah mati-mati semua nih tim gua nih. Kagak jelas anjing. Bar. Harusnya mereka kesini guys. Kalian lihat ya. Nah. Wah, kena combo. Waduh, bahaya. Akhirnya drop down lagi gua. Nah, ini kan gua bilang kan. Nah. Wah, gak lucu kalau kena comeback sih. Kena comeback gua pecahin muka gua. Muka gua sendiri gua pecahin. Jangan mati Ruby. Defend. Oke, buff udah dapet. Wah, perang nih. Oh, kita harus kita play. Lagi. Nice. Dua kill. Gila. Udah sakit banget udah full item kayak gini. Sama nanti kalau udah late game guys, kalian bisa ganti Holy Crystal-nya sama yang bulu gede. Kan ada bulu kecil, ada bulu gede. Nah, mengakhiri tusuk. Bulu
Ini nah, ini kan bulu kecil. Nah, kalian ganti ke... Eh, ada orang! Ada orang! Bahaya, bahaya. Pare, ini nate, bayo! Nah, nah, udah gue pancing. Ganti sama bulu gede, guys. Karena bulu gede ini... Ini, Blood Wings ini abis di buff ya. Jadi, magic powernya tuh jadi 175. Itu gede banget, coy. Apalagi kalau kalian nanti bikin penetration, bah. Itu, darah full musuh pasti langsung hilang sih. Kita tes ya. Orang-orang menganggapku sebagai bayang yang tidak dapat dijangkau. Nah, lihat, itu triknya itu kayak gitu. Kalau main apa namanya? Kalau main Amon mah kalian gak usah basa-basi, gak usah. Cari stack, berjubah, aku sekali hit, ulti, udah pasti hilang guys, udah pasti modal. Aku adalah Amon, kita lot yuk, lot yuk. Kill gua sampai 17 kayak gini anjir. Bantai-bantai banget. Aku tidak memilih lo kalau yang sikat, 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 sikat. Sabar, sabar, sabar. Wih, sakit, sakit. Wih, sakit deh. Sakit deh. Ya ampun. Wah, ulti. Jangan sampai ulti. Waduh. Sama-sama ngilang masalahnya sama Leslie tuh, anjir. Kita masih butuh. Aduh, teman kita mati semua ya. Butuh lord kita ini mah. Kita ambil buff dulu deh. Ambil buff, habis itu kita bisa bantai lagi. Tolong, tolong, tolong. Jangan ulti, jangan ulti, jangan ulti. Wah, sekarat banget loh. Nah guys, kalau udah kayak gini sih, menurut gua kalian ganti aja Genius sama jahat, Divine Glaive ya. Karena Genius sama Divine Glaive tuh sebenarnya peranannya agak mirip-mirip. Karena sama-sama untuk penetration kan. Dilotin, lotin, lotin. Berjubah. Sama-sama untuk penetration. Match. Jadi kalau udah lihat gini bisa diganti kayak gini nih itemnya. Sun. Mereka lepasnya loh. Kayaknya mereka pede banget sama late game-nya nih. Oke, kita cari. Ini Cecil-nya berani kesana, berarti Cho-nya ada buka map. Nah. Wah. Bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Bam. Kok Guinevere gak sakit? Guinevere tank, Co. Pantes Guinevere gak sakit, anjir. Kok aneh banget ya? Ada aja lo. Bisa-bisanya Guinevere tank, bos. Gila. Di dalam pertarungan dapat kawan yang berubah dulu. Berubah, berubah. Cownya di sini, ini cownya sih udah tembus sih. Ya ampun Akai, dikadal-kadalin oleh cownya Akai. Aku melihat mereka dengan bukian. Udah sakit banget, udah sakit banget, udah sakit banget. Guinevere tank gak ada rasa. Guinevere tank gak ada rasa. Lari, 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 lari. Sabar, sabar. Dikit-dikit, dikit-dikit. Sambil tunggu ulti. Sambil tunggu ulti. Lari life steal. Ini udah 12 sih stack gue. Gak bisa. Gak bisa guys, kalau misalnya sakit. Gas lagi bro. Tunggu apa bro? Sakit banget gua nih. Ah, makan tuh. Lah. Apa sih? Ini tier apa sih? Gua lagi sibuk perang. Tiba-tiba end oleh minion anjing. Astaga, coba ya udahlah ya. Kalau misalnya review skin di tier-tier bawah, itu udah pasti bantai-bantai, bro. Kalian lihat kill gue 21. Bener-bener mendominasi. Damage 41%, partisipasi 83%. Aduh, alu TikTok, maaf ya. Gak bisa bikin konten TikTok lu, alu. Oke, guys, kalau gitu ini aja untuk review skin Amon. Dan menurut gue sih skinnya untuk seharga elite tadi 200-an doang ya. Itu udah keren banget sih ini. Buat kalian user Amon wajib lah. Apalagi top up-nya. Gitu. Kalau menurut kalian gimana, kalian komen di bawah dah. Yaudah, paling itu aja untuk video kali ini. Thank you so much buat kalian semua yang nonton. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.